ここ見つけた。<laughs> 倒した仲間は死なせない目に敵がいる残り1名ここ,こ,こ Dan Hai, konnichiwa minasan, welcome back to my channel, Trishis. Dan kali ini saya akan menjelaskan cara bermain Valorant bahasa Jepang Tapi tulisannya bahasa Inggris ya guys Oke, untuk yang bahasa Indonesia Itu mungkin bisa di-apply juga dengan cara yang begini Tapi ya, kalian harus taruh sesuai bahasanya masing-masing ya guys Jadi kan default saya kan bahasa Inggris Jadi saya pindah ke Jepang Bahasanya jadi bahasa Inggris teks ya, maksudnya ya, kalau suara-suara uh, mereka udah Jepang ya, seperti yang kalian lihat di intro tadi ya. Oke, okay. yang pertama itu kalian harus ya masuk ke Valorant, oke, okay. uh, maksudnya masuk ke Valorant ini dulu, properties, open file location. Setelah itu, uh, kalian kan balik dulu, kalian lihat ini ada client sama Valorant, pertama masuk ke Valorant, terus live, terus shooter game, konten, packs, oke. Okay. Nah, kita udah sampai pak ya, guys. Nah, kita bisa lihat ini ada JAJP yang bentuknya teks gitu ya. Nah, kalian hanya perlu ambil dua ini. Kalau misalnya default kalian bahasa Inggris, dia kalau, kalau nggak salah ya, ya N sama US. Jadi dia ada N US di sini, dua-duanya di copy. Nah, setelah di copy, kalian masukin ke folder apa aja deh. Yang penting kalian bisa ingat foldernya di mana, misalkan saya di D. Folder D, Valorant Lang, gue copy ke sini. Nah. Gue copy ke sini, atau masih nus ya, guys. Nah, setelah itu, kalian boleh buka Valorant tersebut, ya, guys. Ingat, kalian harus sign up dulu sebelum masuk ke dalam. Setelah itu, kalian hanya tinggal mengubahnya ke Jepang. Biasanya yang bahasa Jepang itu dia di bawah Italiano, ya, guys. Jadi, kalian tinggal klik. Setelah diklik, nanti balik, nanti dia ada bakalan download. File-file uh, sebagian dari Jepang yang mungkin datanya Jepangnya atau asetnya gitu, semua oke okay, setelah selesai download. Kalian, uh, maksudku, selagi download, setelah, selagi download, kalian boleh buat satu teks ya yang gambarnya begini. Nanti saya akan taruh teksnya di deskripsi ya, guys. Tinggal di copy paste ke uh, notepad situ, setelah di copy nanti saya akan menjelaskan. Uh, ini kan nanti ada file yang ink terus file yang suara dan file eh, file suara yang dipindahkan dan terakhir file packs yang ada di Valorant tersebut. Oke, okay. yang pertama ini kita kalau mau cari uh, Valorant ing ini kita harus carinya di sini di Windows Valorant terus klik kanan open file location. Nah, kita kan udah nampak ini file location dan cara copy-nya gimana hanya klik sekali di folder tersebut tep gini control C dan control V di sini. Itu yang di tempat pertama ini ya guys ya. Sama kan? Games Valorant. Nah, ini kalau nggak salah karena nggak ada Valorannya, kalian hanya boleh tambahkan strip Valorant gitu aja. Jangan tulisan lain lagi ya guys. Oke, sip. Setelah itu copy yang di eh, teks yang udah kita kopikan ya yang dua pak itu NUS Misalnya kan saya kan di Valorant Lang. Oke, okay, di Valorant Lang ini kalian tinggal copy uh, foldernya terus taruh sini. Nah, saya punya kan pendek jadi aman. Terakhir itu copy uh, file tempat dimana kalian harus memodifikasi suara eh maksud saya teks tersebut ya, guys. Di sini biasa kalau saya sih di D Program fast dan sebagainya. Nah, kalian bisa lihat hmm di mana ya? Oke. Okay. Nah, di sini kalian tinggal copy ini aja sih. Copy tab di paste nah setelah itu udah siap udah siap dibiarin dulu di save sebagai txt oke okay? udah di save sebagai txt nanti kalian bakal keluarnya kayak gini kan nah kalau di sini kalian harus copy satu lagi supaya aman ya supaya nggak lari teksnya uh, kalian harus buat foldernya kayak gini eh folder pula. file jadi filenya kan txt belakangnya kalian tinggal ubah jadi bat aja oke okay. udah jadi bat kita biarin sampai uh, riotnya selesai nge loadingnya udah udah selesai apa jadi bahasa jepang terus nanti nanti loginnya kan bakalan begini teks uh, teks jepang semuanya tuh nggak masalah kalian pasti udah tahu gimana cara loginnya di di apa dulu keluar terus masukin lagi nah setelah masuk gini nah step selanjutnya adalah kalian Uh, pas uh, udah install ini semua, ya. Udah install Dap Jepang atau apa semacamnya, kalian masuk lagi ke packs. Oke, okay? dan bahasa kalian atau bahasa Inggris, ya. Kalau bahasa Inggris, uh, defaultnya kan ini NUS, ini kan jadi JAJP. Nah, kalian ini kalau nggak salah, kalian nih uh, nggak usah copy lagi, ya. Kalian hanya perlu mengikuti. Kalian buka folder Valorant kalian yang apa yang udah bekas di copy ya kalian hanya perlu mengikuti ini teksnya jadi ini teksnya kan bisa jajp kalian renamekan uh, rename kan aja ganti jadi jajp seperti biasa misalnya kan kalau saya kan nus gitu kan dua harus disamain tapi jangan copy yang ini ya guys ingat jangan copy yang di dalam folder ini kalian hanya perlu mengganti ini jadi jajp sama apa nih yang bawahnya juga Oke, okay, jadi itu bakalan merubah semua tulisan menjadi bahasa default. Misalnya bahasa Indonesia kamu jadi bahasa Indonesia, kalau saya punya jadi bahasa Inggris, oke? Okay. <tuh> nah, setelah udah kalian copy, sebelum masuk ke dalam, kalian kan udah buka launchernya, oke. Okay. Kalian tinggal buka JP Valorant Bot. Nanti kan muncul kayak gini, GenbyX. Nah, di sini kalian tekan space to continue. Kayak nggak ada kejadian apa-apa ya, guys. Oke, okay, kalian tinggal login, Masuk ya. Kadang dia langsung jadi bahasa Jepang semuanya. Jadi intinya gagal. Tapi kalau kalian udah masuk ke launcher, terus kalian mm, tekan JP Valorant Bat, itu akan berhasil 100%. Dan untuk masalah lainnya guys, ingat kalau kalian udah ma masuk ke game ini kalian jangan centang apa tuh yang di login ya jangan centang karena kita harus uh, tetap relock nggak boleh langsung masuk kalau kalian langsung masuk biasanya servernya langsung error jadi kalian tidak bisa main apa-apa di sana cuma bisa main practice ring dan sebagainya tapi tentang ini sepertinya bebas banned ya karena ini udah dipakai metodenya dari 2020 dari bulan berapa tuh bulan 3 bulan Maret segitu eh ada new patch gue nggak tahu jam berapa ini? nah seperti biasa di sini kalian kan bisa tahu kalau kalian mau tes-tes suara mereka atau apa di practice range dulu, itu bisa nice <tuk> nice oke okay, sekian dari video saya ini semoga kalian bisa enjoy ya dengan dap dap yang baru kalian bisa mengubahnya lagi sih di dap jepang dap korea dap hmm, apa tuh namanya italia brazil enggak papa bisa kalian hanya perlu Meripit uh, step-step yang saya jelaskan tadi ya guys oke okay, so have fun dengan suara-suara yang baru ya guys terima kasih and sampai ketemu di video berikutnya ya. Mungkin buka Valorant lagi. Soalnya saya sendiri pribadi kurang pintar mainnya. Ini masih busuk. Bye bye. Oh iya, ingat ini uh, kalau kalian mau keluar ya. Kalau bisa exit, sign out dan exit. Jadi, kalau kalian nggak exit dan kalian ketekan, itu apa namanya? E, centang supaya bisa langsung masuk. Kalian bakal masuk, tapi servernya error. Jadi, saran saya, sign out dan exit seperti biasa. Nah, setelah itu, jadi deh.